Oke, kita akan lanjutin lagi nih episode kelima sampai delapan Camp Cretaceous season yang keempat. Buat yang belum nonton recap episode 1 sampai 4, linknya udah gua taro di deskripsi. The world needs them. Episode 5 dibuka dengan para camper yang terpaksa harus kembali lagi ke tempat Dr. May. Di sini Dr. May kaget ketika mengetahui kalau para camper nggak bisa pergi meninggalkan pulau. Dr. May bahkan berjanji akan mengeluarkan mereka semua jika kesempatan itu datang lagi. Tapi Derry seperti biasa tampil sebagai pembicara yang handal, yang mengatakan kalau mereka memang nggak bisa pergi untuk sekarang. Dan dia juga berjanji akan membantu Dr. May untuk melindungi dinosaurus yang ada di pulau ini dari Mantecorp, dan bahkan jika harus menetap di pulau ini. Pernyataan Derry tadi sepertinya mematahkan semangat teman-temannya untuk keluar dari pulau. Kemudian mereka mulai membereskan semua masalah yang ada di pulau. Darius dan Ben membantu May untuk membawa Pierce ke tempat di mana seharusnya dia tinggal. Sammy membawa Yasmina untuk beristirahat. Sementara Brooklyn dan Kenji berusaha mengambil makanan yang terkontaminasi di tempatnya T-Rex berada, yang ternyata memang sengaja dibuat seperti itu oleh Brad. Kenji dan Brooklyn mendapati kalau salah satu dari dua T-Rex tersebut sedang terluka. By the way, T-Rex yang terluka ini bernama Little E.T. Nah, si induknya bernama Big E.T. Di sini Kenji dan Brooklyn merasa kasihan dengan Little E.T. Oh iya, salah satu fungsi dari Brad itu biasanya kalau ngelihat ada dinosaurus yang terluka kayak gini, robot-robot itu akan datang dan mengobatinya. Tapi saat ini mereka nggak muncul sama sekali untuk membantu si T-Rex. Sementara itu, si pria misterius yang sebelumnya muncul datang ke tempat tinggal Dr. May bersama dengan Brad. Kebetulan, Sammy dan Yasmina juga ada di situ. Mengetahui hal itu dengan cepat, Sammy dan Yasmina ngumpet di bawah tempat tidur. Kemudian pria itu menemukan jurnal milik dari Dr. May yang berisi tentang daftar penelitiannya. Nah, di sini Sammy ternyata mengenali siapa pria misterius tersebut. Pria itu lalu pergi, disusul oleh Sammy yang langsung pergi untuk memberitahu Dr. May. Kemudian mereka berkumpul kembali, kecuali Dr. May yang memang sudah menyadari kedatangan dari pria misterius itu. Sammy mengungkapkan kalau pria yang dia lihat itu bernama Cash. Cash adalah bos dari Dr. May dan juga orang yang memeras keluarganya Sammy, dan memaksa Sammy untuk dikirim ke Jurassic World. Sammy yang marah langsung berinisiatif untuk mencari Cash. Teman-temannya lalu berusaha mencegah Sammy untuk menghadapinya secara langsung. Namun, Sammy tetap keras kepala dan akhirnya berhasil kabur dari pandangan teman-temannya. Sementara itu, Dr. May bertemu dengan Cass, dan yang menarik adalah Cass menunjukkan bagaimana drone-drone miliknya bisa membuat Velociraptor nggak berkutik sama sekali. Jadi, drone ini bisa menghasilkan semacam pagar pembatas elektrikal yang invisible gitu cuy. Kalau Raptor itu mencoba keluar, ya kesetrum. The drones project an invisible fence. Raptors get too close. Di sini Cash mengatakan kalau dia tertarik dengan apa yang dilakukan dengan Dr. May terhadap dinosaurus yang ada di pulau ini. Seperti yang ditulis di dalam jurnalnya, yaitu caranya berkomunikasi dengan dinosaurus. Namun setelah Dr. May melihat tindakan Cash terhadap dinosaurus-dinosaurusnya, dia nggak akan membiarkan jurnal miliknya jatuh ke tangan Cash. Para camper yang juga sudah tiba dan melihat Dr. May dalam bahaya langsung mencoba menyelamatkannya. Cass kemudian mengubah Brad dan memerintahkan mereka untuk membunuh Dr. May. Dr. May hampir aja terbunuh, namun para camper berhasil menyelamatkannya. Sammy membawa Dr. May, sementara yang lain mencoba menghancurkan Brad. Setelah itu, May dan para camper berhasil berkumpul kembali. Namun, ketika Dr. May akan menghajar sebuah Brad, tiba-tiba dia diserang oleh Velociraptor. Begitupun dengan para camper yang juga dikelilingi oleh Velociraptors. Di sini, Sammy mempunyai sebuah ide, yaitu memanfaatkan Brad yang rusak tadi untuk melukai dan menakut-nakuti Velociraptor. Setelah itu, para camper membawa Dr. May ke suatu tempat, di mana mereka sepertinya akan aman untuk sementara waktu. Nah, di sisi lain, Ben mengawasi keadaan di sekitar mereka, dan dia mendapati kalau Cass ternyata memiliki telepon genggam. Ben kemudian memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Karena May kebetulan juga terluka cukup parah, maka sekarang para camper mempunyai rencana untuk mengambil telepon milik Cass, dengan harapan mereka bisa meminta bantuan kepada siapapun. Mereka lalu membagi tugas, yaitu mencuri telepon milik Cass dan juga mencari obat-obatan yang bisa dipakai untuk mengobati Dr. May untuk sementara waktu. Yasmina dan Brooklyn mencoba mengikuti sebuah Brad, dan robot itu mengarah ke gudang tempat di mana banyak sekali Brad yang terlihat offline. Dan bukan cuma itu, ternyata Cass juga ada di sini dan sedang melakukan sesuatu. Sementara itu di tempat lain, Kenji, Darius,
dan Sammy sedang mengamati Brett dan beberapa drone yang sepertinya memaksa induk dari T-Rex untuk pergi ke suatu tempat. Induk T-Rex ini memang sempat melawan dengan menghancurkan Brett, tetapi dia tetap nggak bisa berbuat apa-apa, karena masih ada drone yang mengelilinginya. Nah, singkat cerita, karena gagal mendapatkan telepon milik Case, Yasmina dan Brooklyn kembali lagi dan bertemu dengan teman-temannya. Dari sini mereka memulai lagi nih untuk mendiskusikan bagaimana caranya mendapatkan telepon milik Case. Dan ya, sambil mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan sama Case, ternyata Case ingin melakukan sebuah tes, yaitu memaksa Big E.T. dengan Pierce untuk saling bertarung. Gila sih, drone-nya overpower juga. Malu kayak T-Rex dan Velociraptor sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Dari sini kita juga baru tahu maksud dan tujuan Case. Dia sengaja membuat dinosaurus menjadi agresif dengan mencampurkan suatu zat ke makanan mereka untuk melihat sampai sekuat apa dinosaurus yang ada di sini. Sedangkan Dr. May hanya diperalat untuk melancarkan misinya tersebut. Mengetahui hal itu, para camper lalu berencana untuk menghentikan pertarungan. Pertama-tama mereka harus mengalihkan perhatiannya Case dan juga mengambil telepon miliknya. Namun Yasmina tiba-tiba menjadi panik setelah mendengar Big E.T. dan juga Pierce saling mengaum, dan itu adalah akibat dari efek mimpi buruk sebelumnya. Nah, melihat Yasmina yang nggak bisa pergi bersama dengannya, Darius lalu memutuskan untuk pergi dan mengambil telepon milik Case sendirian. Dari dalam, Case menggunakan drone-nya dan bersiap untuk memaksa kedua dinosaurus itu saling bertarung. Let's get this party started. Time for a dino fight. Untungnya, Ben yang dibantu oleh Sammy dan juga Yasmina berhasil meledakkan sebuah gedung, yang menyebabkan Case menjadi teralihkan. Sambil membawa Brett, dia lalu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun di tengah jalan, Case sadar kalau telepon miliknya ketinggalan. Dia lalu mengirim Brett untuk mengambilnya. Darius yang berhasil menyelinap masuk kemudian menggunakan layar monitor untuk menggerakkan drone, yang dengan cepat menghentikan pertarungan. Namun tiba-tiba Brett suruhannya Case muncul di tempat ini, yang menyebabkan Darius langsung bersembunyi, dan terpaksa kehilangan kendali atas drone-drone tersebut, di mana pertarungan itu harus dilanjutkan kembali. Di sini Darius sempat bingung gitu, mau ngambil telepon genggam dulu atau menghentikan pertarungan antara T-Rex dan juga Kentrosaurus. Darius ternyata lebih memilih untuk mengambil telepon dan menghancurkan Brett. Setelah itu Darius menggunakan telepon untuk menghubungi seseorang. Namun tiba-tiba aksinya terhenti ketika Case secara mengejutkan muncul dan mengambil telepon tersebut. Nah, ternyata nih orang yang dihubungi sama Darius adalah saudaranya si Brandon, yang terkejut ketika mengetahui kalau Darius selama ini masih hidup. Hello? Hello? Darius, is that you? Ketika didesak untuk menceritakan tentang siapa dirinya, Darius mengungkapkan kepada Case kalau dia bernama Darius dan berasal dari Isla Nublar dan terdampar di pulau ini. Namun Darius mengatakan kalau dia hanya sendirian dan gak menyebutkan para camper yang lainnya. Darius bahkan berakting layaknya seseorang yang sangat membenci dinosaurus. Dia juga bilang dia bisa mengalahkan Brett menghindari raptor di pulau ini. Ya, supaya terlihat gak mencurigakan lah. Dan sekaligus meyakinkan Case kalau dia juga benar-benar seorang survivor dari Isla Nublar. Sementara di luar, teman-temannya yang lain mencoba menghentikan pertarungan dengan menghancurkan beberapa drone. Stupid drone must have flown too close to the trees. Kita balik lagi ke Darius yang sedang mencoba meyakinkan Case untuk menghentikan pertarungan kedua dinosaurus tersebut. Pada saat Big E.T. akan menghabisi Pierce, Darius kembali mencoba memperdaya Case dengan mengatakan kalau dinosaurus itu harganya sangat mahal. Andai aja satu ekor mati, maka sayang banget duitnya. Dan rupanya Case mempercayainya. Pertarungan pun dihentikan, sedangkan Big E.T. langsung dibius oleh Brett. Bersama dengan Darius, Case lalu membawa T-Rex ke Mid Bay, yaitu sebuah tempat kayak laboratorium. By the way nih, intinya Case dan Mentecorp pembuat dinosaurus tempat ini saling bertarung adalah sebagai persiapan mereka andai aja nantinya tempat ini sudah siap dibuka untuk umum. Kalau di Isla Nublar, pulau itu digunakan sebagai Taman Jurassic. Maka di sini adalah tempat orang-orang akan melihat pertandingan antara sesama dinosaurus. Next, karena nggak tahu Darius itu dibawa kemana, para camper lalu mencoba bertanya sama Dr. May. Nah, untuk sampai ke sana, Dr. May memberitahu kalau para camper bisa menggunakan pintu masuk yang ada di padang gurun. Singkat cerita, sampailah para camper di padang gurun. Tetapi tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika seekor Spinosaurus muncul di hadapan mereka. What is that? That's new. Yeah.
Para camper berhasil sembunyi, tapi sial, mereka dihadapkan dengan ancaman baru, yaitu Sabertooth Tiger. Mau nggak mau, mereka harus kabur. Namun lagi-lagi langkah mereka terhenti karena ketemu jalan buntu. Nah, ketika harimau itu akan menghabisi para camper, tiba-tiba... Setelah itu, para camper berhasil melarikan diri dan sampailah di tempat di mana Darius berada. Singkat cerita, mereka bersatu kembali nih. Di sini, Darius mengungkapkan kalau dia menemukan sebuah chip yang diyakini akan digunakan oleh Cass untuk mengendalikan dinosaurus. Maka dari itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal dengan Cass sebagai mata-mata, sekaligus mengetahui rencana selanjutnya dari Cass. Scene kemudian berpindah ke rumah Darius, di mana saudara Darius, yaitu Brandon, bersumpah untuk menemukan dan menyelamatkan Darius. Kemudian, di malam harinya, Darius mencoba menemui teman-temannya yang berada di luar. Namun sayang, langkahnya terhenti ketika mainan baru Cass muncul. Robot ini diberi nama Brett X, robot yang lebih kuat dan lincah dari yang sebelumnya. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Darius di luar, dia beralasan kalau dirinya sangat bosan dan kepengen nyari angin aja gitu. Mendengar hal itu, si Cass mengizinkan, tapi dengan pengawalan dari Brett X tentunya. Alhasil, Darius nggak jadi keluar. Nah, karena Cass sudah hampir sepenuhnya percaya dengan Darius, dia kemudian memerintahkan Darius untuk menyuntikan chip kontrol yang baru aja dimodifikasi ke tubuh Spinosaurus. Sementara itu, para camper yang sedang mendiskusikan tentang robot yang baru aja mereka lihat, kemudian menyusun sebuah rencana. Yaitu, mereka mencoba membajak dan memprogram ulang salah satu dari robot itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjatuhkan Brett X yang kelihatannya kuat banget? Beneran keras cuy. Para camper kemudian ngikutin deh kemana Brett X ini pergi, dan sampailah di sebuah gedung. Di sini mereka menemukan kalau Brett ternyata sedang membuat robot versi terbaru, yaitu Brett X. Dengan berhati-hati, Brooklyn mencoba memprogram ulang salah satu robot, sementara yang lain menjaga situasi. Nah, sementara itu Darius yang sudah sampai di tempat Spinosaurus berada, mendapati kalau makhluk itu sekarang terbangun dan terlihat mendekatinya. Spino lalu mengejar Darius. Melihat Darius lari ketakutan, Brett X berniat membunuh Darius. Dua-duanya sama-sama mengejar Darius. Brett X ribet ya hidupnya ya. Udah tahu lagi pengen kabur dari Spino. Darius yang terjebak nggak bisa berbuat apa-apa, sampai pada akhirnya Brett X dihancurkan oleh Spino. Darius kemudian melihat bangkai dari Brett dan berniat menggunakan gas tidur untuk melumpuhkan Spinosaurus. Dan Spino pun pingsan. Kemudian Darius terbangun tepat di samping Brett X yang memerintahkannya untuk menyuntikan chip kontrol. By the way, ini Brett X yang tadi apa bukan ya? Kalau iya, keras juga cuy. Nah, ketika Darius akan menyuntikan chip itu ke Spinosaurus, tiba-tiba Brett X memerintahkannya untuk berhenti. Ternyata si Brooklyn berhasil memprogram ulang robot yang ada di tempat mereka untuk berkomunikasi dengan Darius, sehingga Darius tidak perlu menyuntikan chip kontrol tersebut. Kenji yang kagum lalu memuji Brooklyn dan secara nggak sengaja, malah mengatakan kepada Brooklyn kalau dia menyukainya. Kenji yang malu dengan cepat mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi. Next, Darius dan Brett X melaporkan hasil yang mereka lakukan tadi kepada Cass. Namun Cass menjadi bingung kenapa chipnya nggak berfungsi sama sekali. Dan bukan cuma itu, Cass kemudian juga menemukan kalau chip test pada dinosaurus lainnya juga sama-sama gagal. Namun semua itu membuat Cass bertanya-tanya, apakah chip ini akan bekerja pada dinosaurus yang lebih mudah dipengaruhi, alias makhluk yang bukan predator, di mana hal itu malah membuat eksperimennya semakin mengerikan. Oke cuy, sekian dulu episode 5-8 Camp Cretaceous season yang keempat ini. Next, kita akan recap lagi 3 episode yang terakhir. So, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren semua. Ciao.